Oke sobat, nah ini hasilnya ya, saya angkat ke sana biar tahu karakternya. Wow, segini loh guys, nyepit sekali, agak sulit. Oh ini bongkolnya segini. Oke sobat, ini akar sudah mulai muncul, akar-akar baru, dan ini akan saya crown, saya kasih deck ini ya, biar tambah media, semakin banyak semakin subur. Ini akan saya potong, saya press. Juga ini nutrisi butuh banyak ya untuk makanan, karena ini mulai tumbuh daun dan buahnya. Oke, saksikan videonya. Halo sobat bonsai semuanya, jumpa kembali bersama saya channel Ilham Bonsai. Salam sehat selalu untuk semuanya sebelumnya ya. Ini saya akan melakukan aktivitas untuk mengeground bahan dari murbai yang saya dongkel dari alam liar 14 Juli yang lalu ya. Kini mulai subur dan tumbuh tunas baru bersamaan dengan buahnya ya. Nah, karena saya crown ini sudah ada kepastian hidup ya, untuk mempercepat perkembangan akar selanjutnya biar nutrisi asupan makanan cepat ya, untuk mempercepat perkembangan dari bahan bonsai murbai ini. Oke, bahan murbai dari alam liar yang bentuknya unik sekali ya. Ini sudah bokel, tinggal meneruskan atau memprogram akar, juga memprogram bagian percabangan atau perantingannya. Sebenarnya ini sudah mulai dipotong ya, di pruning ya, biar ini yang namanya buah yang banyak ini biar cepat ya pertumbuhannya ya, cepat besar. Karena ini kalau sudah begini nutrisi sangat cepat sekali, untuk juga bisa dihilangkan bagian dari yang tidak dibutuhkan untuk sementara. Oke, akan saya lakukan pengegronan, bisa disimak videonya. Pengegronan saya lakukan sore hari ya, setelah selesai kerja. Lalu saya bikin video untuk pemirsa semuanya menyempatkan waktu. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Ini saya potong dan saya taruh di atasnya, dan ini saya sobek ya untuk bagian karungnya ya, dan untuk bagian bawah biar buat tataan aja, nanti akan berkembang sendiri untuk akarnya menyambing sendiri ya. Bisa disimak dengan cara sederhana ini ya, nanti akan saya program untuk perkembangan selanjutnya untuk akar-akar ya. Ini setelah saya ground untuk sementara begini dulu, dan ini nanti
Bisa ditunggu video-video berikutnya ya sobat semuanya, akan saya bikin video lagi hasil perkembangan selanjutnya. Semoga bahan bonsai ini menjadi bahan bonsai yang bagus ya. Untuk tunas-tunas baru akan saya loskan ya, dan ini nanti saya kasih deck, tambah media, dan juga ini yang belum saya potong atau saya press ya. Ini ada akar yang agak janggal, akan saya potong, dan ini akan saya los untuk tunas-tunas baru biar menambah akar, mempercepat pertumbuhan akar. Saya los, mungkin akan saya hanya cuma mempruning aja ya. Gitu sobat semuanya, ini bukan mengajari atau menggurui, ini hanya konten hiburan atau sharing-sharing saja ya. Semoga bermanfaat. Pengekronan hasil bolang atau hasil tongkel dari alam liar, dari bahan bonsai murbai. Semoga ini semakin berkembang dan tumbuh subur dan sesuai dengan target atau program saya ya, untuk menjadi bahan bonsai yang unik, menarik dan bagus. Oke, saya pemula, sangat terima kasih sekali untuk dukungannya ya, atau supportnya ya. Untuk yang baru menemukan channel, jangan lupa like, comment dan subscribe-nya untuk menambah semangat-semangat baru dari saya, channel Ilham Bonsai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Oke. Thank you.